apa yang telah pernah kita dengar dari para penceramah sebelum ini, yaitu agama Islam tegak berdiri di atas 5 rukun. Rukun yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seseorang yang non-muslim dan ingin memeluk agama Islam, makin cepat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, makin lebih baik. Adapun tempat, boleh saja di masjid, boleh saja di tempat yang lain. Karena agama Islam lebih mementingkan waktu daripada tempat. Rukun yang kedua adalah salat. Begitu masuk waktu salat, kita diminta untuk melaksanakan salat, baik secara sendirian maupun secara berjamaah, dan secara berjamaah lebih baik daripada kita melaksanakan sendirian. Tempatnya boleh di masjid, Masjid Raya Baitur Rahman, boleh di Masjid Maktub, boleh di Masjid Oman, dan boleh di masjid-masjid yang lain. Waktu lebih penting dari tempat. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah yang diwajibkan di akhir dari bulan Ramadan ini, tidak boleh kita geser untuk kita bayar 2 malam sesudah itu. Tidak boleh. Kita harus membayarnya di malam hari raya atau dipercepat. Waktunya jangan diperlambat. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tidak boleh kita geser. Kita bikin mufakat untuk kita berpuasa tahun ini dimundurkan 2 bulan kemudian. Tidak boleh. Bahkan seseorang yang meninggalkan puasa secara keinginannya sendiri, bukan kena uzur, itu walaupun diqadha, dosanya tetap dia tanggung. Jadi waktu menentukan. Kita puasa di Jakarta, kita mulai, kemudian kita sambung ke Medan, terakhir baru kita puasa di Aceh. Boleh. Hari pertama kita puasa di Jakarta, hari kedua kita puasa di Medan, hari ketiga di Kota Chane, hari keempat di Banda Aceh. Boleh. Waktunya harus di bulan Ramadan. Ini artinya waktu sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Yang kelima adalah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Di sini fungsi tempat dan fungsi waktu sama. Artinya, tidak boleh seseorang wukuf dekat Baitullahil Haram. Saya tidak mau wukuf di Arafah. Saya wukuf dekat Masjidil Haram. Tidak boleh. Dan waktunya sudah ditentukan. Tidak boleh digeser dan tidak boleh didahulukan. Ini artinya waktu sangat menentukan dalam kehidupan kita manusia ini. Saya sudah tua. Tidak mungkin apapun saya buat untuk saya lebih muda, bahkan menjadi anak-anak kembali. Tidak mungkin. Waktu menentukan. Di waktu muda, kita diberi kesempatan untuk belajar karena daya fikir kita masih bersih, tapi kita gunakan untuk yang lain. Bahkan ada anak-anak kita yang sudah kena sabu-sabu. Bagaimana dia bisa ingat?
Bagaimana dia bisa belajar? Waktu belajar itu hilang. Di waktu tua dia tidak tahu apa-apa. Kemudian yang ingin saya katakan, yang pertama saya katakan bahwa waktu lebih penting dari tempat. Kedua, kita berpuasa ini melatih kita untuk disiplin. Disiplin waktu ingin berbuka. 5 menit lagi, 4 menit lagi, 3 menit lagi kita sudah bersiap-siap untuk berbuka. Tepat waktu. Maka ketepatan waktu itu dan disiplin itu bukan hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Mari kita tularkan pada bulan-bulan yang lain. Sehingga kalau ada rapat-rapat baik di kantor maupun di menasa maupun di masjid, mudah-mudahan kita mulai tepat waktu. Jangan kita tunggu seseorang baru kita mulai. Kita sudah datang, duduk, kita habiskan waktu itu, kemudian datanglah seseorang baru kita mulai. Tidak. Puasa mengajarkan kita untuk disiplin tepat waktu, baik di bulan puasa maupun di luar dari bulan puasa itu. Kedua, puasa itu terkait dengan lisan. Dalam Al-Quran ada dua kata yang diterjemahkan dengan puasa. Yang pertama as-siyam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shiyam itu menahan diri tidak makan, menahan diri tidak minum, menahan diri untuk tidak berhubung suami istri di siang hari. Tapi di ayat lain Maryam alaihassalam berkata, inni nazartu lirrahmani sawma. Saya bernazar kepada Tuhanku saum. Apa saum? Falan ukallimal yawma insiyya. Saya tidak berbicara dengan siapa-siapa. Artinya, kalau kita sudah berpuasa, kita bisa mengendalikan lidah kita untuk tidak berbicara yang jelek, tidak memaki orang, tidak mencaci orang. Karena keributan, kekacauan dalam masyarakat karena salah bicara. Mudah-mudahan karena kita berpuasa pada tahun 1443 Hijriah ini, maka bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya kita bisa mengendalikan diri. Memang kita lihat seseorang, kita kadang-kadang tidak senang, tapi jangan kita lempiaskan itu, kita katakan, kamu ini beli mobil baru, dari mana uang, korupsi, din dan sebagainya. Akhirnya timbullah kekacauan dalam masyarakat. Mudah-mudahan kita berpuasa dapat mengendalikan diri dan hidup lebih aman dalam masyarakat di Aceh ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.